Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, MUIP, menyumbang barangan keperluan kepada 6 PKRC. Sumbangan melibatkan barangan keperluan seperti sejadah, Al-Quran, telekung, kain pelekat dan makanan bernilai RM75,000. Ketua Pegawai Eksekutif MUIP, Datuk Ahmad Hairi Hussein berkata bantuan itu diserahkan kepada pihak Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA Kuantan untuk diagihkan kepada pesakit di PKRC yang terlibat dan akan disumbangkan secara berterusan. Ini dari segi peruntukan zakat kita bagilah ya, untuk penggunaan orang dan sebagainya. So di bawah fizabilillah, dan sebab kalau kita tak bagi, mungkin apabila dia berada di PKRC ini, dia tidak mempunyai kecukupan lah untuk menjalankan ibadat semua dan sebagainya. Sementara itu, HTAA sebagai penyelaras sumbangan berterima kasih kepada MUIP dan pelbagai pihak yang menyumbangkan barangan keperluan kepada pesakit COVID-19. Saya dengan ini wakil daripada pihak hospital dan juga pihak PKRC yang di bawah seliaan Hospital Tengku Abu Azan ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak MUIP kerana sudi memberikan sumbangan yang tidak terhingga ini kepada pihak kami dan